Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ustazah Nisa. Jangan lupa tekan subscribe dan loceng untuk mengikuti pelbagai video-video menarik. Hari ini kita bersama lagi di dalam Pendidikan Seni Visual Tahun 3. Jom kita berkarya. Untuk hari ini kita berada di dalam Unit 9 dengan tajuk Boneka Menari Mencuit Hati. Apa maksud boneka? Anak patung? Permainan? Teddy bear? Atau Lego? Boneka ialah benda bukan hidup atau figura berupa manusia, haiwan atau apa-apa jenis benda lain yang dianimasi atau dimanipulasi oleh seseorang untuk dipersembahkan. Boneka juga dijadikan alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan. Persembahan akan dibuat menggunakan dialog atau hanya menggunakan pergerakan boneka sahaja. Ada beberapa jenis boneka, antaranya adalah boneka jari yang disarungkan di jari, boneka tali yang digerakkan menggunakan tali, boneka sarung dan boneka batang. Semuanya nampak sangat menarik. Untuk hari ini, kita akan bersama-sama buat boneka jari. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti kertas warna, gam, gunting, pen, pita pelekat dan juga alat menghias. Dah sedia? Jom kita mulakan.
Ha, inilah hasilnya. Ada rama-rama dan juga kumbang. Senang kan? Jom kita cuba. Baik, jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah Nisa dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.